Oke, selamat sejahtera, bertemu kembali dalam video ini. Oke, ini adalah sambungan dua pin yang sudah rusak. Oke, telah patah sambungannya. Ini adalah sambungan yang asal patah. So, ini jangan buang. Ini adalah untuk pemanas ke blower ke hidungnya. Jadi ini sudah rusak. So, apa yang kita perlu buat ialah kita tukar dengan plug 3 pin. Oke. Okay. Jadi ini adalah yang sudah pakai lagi. Dan di sini juga ada plug 3 pin. Jadi kita akan tukar menggunakan ini. Oke, okay. Kita akan tukar sini. Oke. Okay. So, mari kita mulai. Pertama sekali kita mesti potong ini. Jadi ini kita akan tukar. Ini kita akan tukar. So, senang saja. Tukar saja. Jadi seperti yang kita nampak ini ada dua kabel. Biru dan coklat. So nanti di sini kita hanya akan sambung kepada dua pin ini, yang ini dan ini. Oke, okay. Sambung yang ini. Ini dan sambung yang ini tidak perlu. Jadi ini dulu. Kita longgarkan sedikit. Ini pun kita longgarkan. Oke, jadi kita sambung mana-mana saja, sama ada biru ini di sini ataupun di sini. Supaya tidak tercabutnya. Oke, kemudian kita boleh ikat di sini. Sebab jika tertarik dia akan cabut. So, ikat saja. Oke, pastikan ini tidak tercabut dan juga ini saat kita menggerakkan kembali tidak ketat. Sekarang kita boleh tutup. Thank you.
rapikan, sudah kru sudah ketat ya. Ini juga sudah ketat. Jadi bila kita tarik pun dia tidak akan cabut lah. So, selesai. Jadi mari kita coba. Di sini sudah ada air. Testing sama ada berjaya atau tidak. So ini dia percobaannya. Kita on. Oke, di sini adalah untuk on off ini. Oke, nampaknya dia berjaya dan kita tunggu air ini mendidih. Cek di dalam, saya nampak ini ada uap keluar. Oke, ia mendidih sekarang. Ada uap ya. Ada uap keluar. Oke. Oke. Jadi sambungan ini berjaya. Ini sekarang mendidih dan kita boleh letakkan hidung atau muka ataupun mulut di sini ini adalah untuk mematikan virus COVID di hidung ataupun di mulut. Oke, jadi sekian dan terima kasih.